belajar kita. Setelahnya dari hasil setelah itu pergi kami ke dokter ke rumah sakit Columbia. Akhirnya setelah itu akhirnya beliau sudah sehat ya. Setelah itu tiba-tiba ada serangan penyakit lain lagi setelah kembali dari rumah sakit Columbia. Selama lebih kurang setelah lebaran tuh tanggal 25 beliau melihat pusing-pusing ya, oyok di waktu jam sore hari ya, sekitar jam 02 waktu hari itu ya, di tanggal 25. Saya kebetulan di luar gitu. Akhirnya saya dapat informasi dari keluarga saya sendiri. Saya datang, saya bawa orang tua saya, kami sekeluarga ke rumah sakit Muhammadiyah untuk pertolongan pertama, kedekatan. Di situ diberikan infus, ditengok tensinya memang naik tinggi ya, juga pun waktu hari itu pun juga tinggi. Itu sudah diobati di rumah sakit Muhammadiyah, karena di rumah sakit Muhammadiyah itu tidak ada khusus bagian saraf, maka kami pergi ke rumah sakit Columbia, di mana hari itu pun sudah ditangani oleh pihak rumah sakit Columbia. Setelah beberapa hari di Columbia tidak ada perkembangan penyembuhan. Akhirnya sepakat keluarga kemarin memindahkan ke rumah sakit Bayangkara. Ya. Setelah itu kami memberitahukan juga kepada abang saya yang di Mabes Polri ya, untuk pindah kami ke rumah sakit Bayangkara. Melihat tidak ada perkembangan di rumah sakit Columbia. Nah, akhirnya abang saya pun datang, orang yang dari Mabes itu, sekitar jam 4 sampai di rumah sakit Bayangkara. Begitu berkumandang sudah ada tanda-tandanya, berkumandang azan maghrib. Beliau sampai di rumah sakit Bayangkara itu sekitar pukul 3 ya. Abang saya jam 4 datang dari Jakarta. Begitu sudah nyampe, apa ditengoknya orang tua saya, abang saya tadi itu, begitu maghrib berkumandang ya azan, siapa mendengar ya azan itu, saya di luar. Akhirnya adik saya memberitahu saya, kita jangan dulu pulang, ini ada tanda-tanda
Yo meninggal gitu ya. Begitu lepas